teman-teman, balik lagi di channel Spare Part Handphone. Oke, ini lumayan udah agak lama ya nggak bikin video unboxing dan review. Oke, kali ini kita bakalan review ini unboxing backdoor. Di sini ada backdoor Rode 8, ada Oppo Nia 9 dan A51. Oke, dan sebelum ke videonya, kalian wajib subscribe dulu channel ini karena itu bentuk support kalian buat channel kita biar terus berkembang channelnya, dan kita menuju 2000 subscriber. Jadi kita mohon dukungan dari kalian ya, subscribe dulu channel ini dan like video ini. Kita langsung aja ke video ya. Lanjut, sekarang ada ini nih untuk Samsung Note 8. Langsung aja buka ya. Nih, di sini ada tiga warna gitu ya. Oke, kita buka satu dulu nih. Ini warna, ini kayak warna abu gitu ya. Ini bahannya dari besi guys. Ini masih ada segelnya gitu. Ini untuk logo Samsung. Ini bagus banget sih guys. Ini kuat banget. Oke. Detailnya seperti ini ya untuk Samsung Note 8. Oke, kita buka yang warna lainnya. Nah, ini keren nih, warna gold. Terus gold gitu ya ini. Tuh. Bling-bling gitu. Ini bahannya dari besi, guys. Dan kalau kalian penasaran ini harganya murah atau enggak, tentu saja ini murah banget, guys. Kalau kalian nggak percaya, kalian cek aja langsung di online shop kita, linknya ada di deskripsi ya. Harganya murah banget. Barangnya bagus banget nih. Gak ada tipu-tipu ya, cepet tuh. Oke, kita buka yang ini terakhir nih. Oh, ini Note 9 ya. Ini Note 8 dan ini Note 9. Jadi ada dua tipe yang berbeda gitu. Ini warna hitam. Tuh. Jadi elegan gitu guys nih. Wow. Keren banget sih. Ini yang gold. Ini yang abu-abu gitu. Keren kan? Kalian bisa cek harga-harga barang ini di online shop kita, linknya di bawah ya. Nah guys, mungkin videonya sampai di sini dulu ya untuk unboxingnya. Dan buat kalian yang punya rekomendasi atau saran kita harus bikin video apa lagi, kalian komen aja di bawah ya. Aku harus bikin video apa lagi, dan tentunya jangan lupa di subscribe dulu channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.